Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Wah, manisnya air tasik ni. Ada raksasa! Lari dari saya. Kalau tak dapat kejar, mengaku je lah. Tengoklah kehebatan meriam saya. Permulaan hari yang baik. Alamak. Alamak, Fox Moss. Maaflah. Rakun, Blue Bear, apa yang kecoh-kecoh ni? Kami berdua tengah main permainan raksasa air. Hey, Fox Moss. Awak tengok sama tak? Raksasa air mana wujud lagi? Misi kecemasan. Ada raksasa air telah muncul di hutan. Raksasa air? Cepat balik ke pangkalan. Terima. Cepat, mari kita bertukar sekarang. Kita bertukar sekarang. Satu, dua, tiga. Tepat pada masanya. Mata-mata, pancarkan gambar yang diambil oleh tweet tadi. Semua lihat. Ini gambar raksasa air yang diambil oleh tweet. Semua haiwan takut nak minum air di sungai lagi. Raksasa air memang wujud. Hanya dengan gambar ni tak bermaksud ia betul-betul wujud. Dan siasat nanti mesti kita akan tahu. Sebelum terlewat, lebih baik kamu bertolak dan siasat dengan segera. Baik. Tweet, awak teruskan menyiasat dan laporkan. Baik. Mulakan semuanya. Tumpah tanya, betul ke kat tepi tasik ada? Kejadian ni betul-betul berlaku. Di sini ada kesan tayar. Fox Moss, Blue Bear. Tadi saya dah jumpa saksi yang nampak raksasa air itu. Saya pula jumpa kesan tayar. Mesti ada muslihat tentang kes ni. Ada panggilan dari tweet. Saya jumpa sesuatu yang pelik. Sila lihat. Gambarnya tak berapa jelas. Tweet, boleh dekatkan lagi tak? Baik. Kita dah masuk kawasan hujan. Sila jawab. Tweet, sila jawab. Tweet, sila jawab. Alamak, panggilan terputuslah. Itu mesti raksasa air. Tweet dah ditangkap raksasa. Ada yang tak kena ni. Petunjuk utama yang kita jumpa adalah kesan tayar. Baiklah semua, mari ikut saya. Dan menari dalam hujan. Aduhai, cepatlah.
Saya tak nak cepat teman saya menari dan bermain. Misteri dah terungkai. Rupanya semua ni angkara clownfish. Baru tahu ke? Lembapnya mak semua. Ini ke yang mereka nampak sebagai raksasa air? Tepat sekali. Inilah ciptaan terbaru saya, kereta raksasa. Tak sangka takutkan haiwan lain. Lagi seronok dari main lompat air. Sekarang saya nak pergi bersia-sia. Mesti semua ketakutan bila tengok saya. Saya tak akan biarkan awak teruskan. Memalukan betul lah. Kenapa licin sakti? Saya jadi tak stabil. Rakun, jangan risau. Saya ada cipta alat elak licin. Kasut anti licin. Lihatlah kehebatan senapan saya. Bila tak licin, jangan harap dapat tembak saya. Lanjut lagi. Super yoyo. Nak pergi takutkan haiwan lain pula. Cepat kejar. Hei, awak datang sini bukan untuk selamatkan saya ke? Apalah. Semua selamat. Mereka dah pun pergi. Sama-sama. Ini memang tanggungjawab kami. Blue Bear, jom kita balik sama main permainan raksasa air lagi.
Awak nak main lagi? Seterusnya, kisah naga ajaib. Eh, kenapa bekalan elektrik terputus? Saya tengah tengok rancangan kegemaran saya. Saya ada idea. Lihatlah penyanyi kuasa elektrik saya. Awak tahu tak apa teori jana kuasa elektrik? Prinsip kerja penjana adalah untuk menukar tenaga kinetik kepada tenaga elektrik dengan memutarkan aci. Dan kuasa hidroelektrik ialah penggunaan aliran air untuk menghidupkan penjana supaya terus menghasilkan elektrik. Stesen kuasa hidro yang dibina di atas tunai menggunakan prinsipnya untuk menjana elektrik. Jadi lepas ni awak bolehlah sambung tengok rancangan kegemaran awak. Wah, hebatnya. Tapi berapa lama masa yang diperlukan, ya? Ambil masa dalam 24 jam. Takkanlah lamanya. Sekarang ujian mesin masa ke-101. Dimulakan. Hai. Ha. Berjaya. Saya tak sabar jadi dewasa untuk jadi pencipta terhebat. Ini saya punya. Puteri Rotan, bagi balik mesin masa saya tu. Mana boleh? Dengan ada ni, dusun saya akan menghasilkan buah dengan cepat. Hehe, sekarang ni, ia dah jadi milik saya. Bagi balik. Tahu tak, bukan senang nak siapkannya. Jangan haraplah. Mana Blue Bear? Bukankah tadi dia tengah menguji mesin masa dia tu? Semua buah dah masak. Nampaknya mesin masa dia dah berhasil. Tapi mana dia? Comelnya bayi beruang ni. Nakalnya dia ni. Agaknya anak siapalah dia ni. Kenapa bau dia macam bau Blue Bear? Kita akan tahu nanti lepas bawa dia ke pengkalan. Mana datang bayi ni? Comelnya dia. Joki, boleh tak periksa dia? Sebab bau badan dia sama dengan bau Blue Bear lah. Blue Bear? Betul. Saya syak dia lah Blue Bear. Kalau kita nak tahu, saya akan periksa dia dulu. Ya, betul lah ini Blue Bear. Kenapa jadi macam ni? Cuba tengok tu. Data tu menunjukkan ada satu tindak balas aneh dalam badannya. Dia sepatutnya sedang menguji ciptaan terbaru mesin masa dia. Tapi masa kami jumpa dia, mesin masa tu dah tak ada pun. Habislah, susahlah kalau macam ni. Sebab cuma mesin masa tu jelah yang akan dapat pulihkan dia. Rakun, Fogmos, kita mesti pergi cepat untuk cari mesin masa tu. Tweet.
Awak tinjau dari udara. Semua dah bersedia? Baik. Mari kita selesaikan misteri ini. Kebun ni dah keluarkan banyak hasil. Semoga semua cepat masak. Hei, Putri! Rupanya awak yang curi mesin masa tu ya? Awak nak apa datang sini, jaga ejen? Cepat bagi balik mesin masa tu. Jangan harap. Ambillah sendiri kalau berani. Tumbuhlah cepat. Tumbuhan pemakan mangsa. Kuasa super yo-yo. Tolong saya. Awak pula. Giliran saya pula. Bom cili. Mesin masa ni saya punya. Gulangkan mesin masa tu. Hati-hati, Lubek. Lubek, terima kasih awak dah tolong saya. Apa lagi dia cuba buat ni? Tumbuhan pemakan tanah dia. Fokus! Cepat buat sesuatu! Buat pelekat! Ya, bagus! Sudahlah! Jangan kejar saya! Pergi sana! Jangan biar dia terlepas! Nampaknya tinggal awak seorang je. Cepat tangkap dia. Thank you.
Saya rasa seronok. Awak dah kembali pada asal, Blue Bear. Maafkanlah saya. Saya cuma nak cepat dewasa untuk jadi pencipta yang hebat. Tapi tak sangka Puteri Rotan merampasnya. Kenapa perlu jadi dewasa baru boleh jadi pencipta hebat? Oh, walaupun awak masih budak lagi, tapi awak tetap hebat. Bukan kau baru je kalahkan Puteri Rotan tadi. Betul tu. Pada pendapat kami, awak adalah pencipta yang terhebat. Terima kasih semua. Masamnya. Cuba letak semburan ni sikitlah. Apa yang dah berlaku ni? Saya cuba nak letak semburan ni supaya buah cepat masak tapi jadi macam ni. Sebenarnya awak dah tersilap lah Kun. Ini semburan untuk besar. Kenapa susah-susah nak buah cepat masak? Biar saya tunjukkan pada awak cara yang mudah ya. Apabila buah hampir masak, ia akan menghasilkan gas yang dipanggil etilena yang mempunyai kesan pemangkin dan boleh menggalak pematangan buah. Sesetengah buah-buahan seperti pisang mengeluarkan etilena yang menjadikan buah di sekeliling masak dengan lebih cepat. Jadi, kalau nak buah tu supaya cepat masak, awak letak saja buah tu dengan pisang. Ya, saya faham. Tapi boleh tak selamatkan saya dulu? Hati-hati ya. Ini ramuan penting untuk buat madu apple tau. Ejenlah aku punya kuasa untuk merungkai segala misteri. Bersama Ejen Fokus dan juga si Dubai. Bersama-sama selesaikan hal haiwan di hutan. Ayo menyeluruh kamu. Melawan musuh. Berkembanglah. Cepat, gerak 1, 2, 3, let's go. Selesaikan misteri. Awak berdua curi dengar saya menyanyi. Kenapa awak nak malu pula? Kalau suara saya semerdu ni, mesti anjurkan pertandingan dan mesti ramai yang sertai. Awak percayalah cakap saya. Apa kata Fog Moss anjurkan pertandingan? Suara semerdu ni patut dipertontonkan pada orang ramai. Tapi saya... Macam tu je. Dah cepat bersedia. Tukar pakaian cantik. Berlatihlah. Saya dan Blue Bear akan dapatkan ramai penonton untuk awak. Ada kecemasan. Semua haiwan di hutan dah hilang. Semua sila kembali ke pangkalan. Semua haiwan dah hilang? Terima. Mari bertolak. Kita bertukar sekarang. 1, 2, 3. Menerima arahan. Bagus. Mata-mata, pancarkan makluman. Cepat tolong saya. Dia dah datang. Tidak, saya tak nak pergi. Inilah dia. Tapi siapa sebenarnya dia? Dari siasatan, pelaku adalah seorang saja. Boleh jadi. Cepat bertolak. Dan selesaikan misteri ini segera. Baik. Biar kami selesaikan misteri ini. Let's go.
tarik saya. Siapa buang sampah rata-rata ni? Sekejap, ini kan poster konsert. Mari tengok sini. Fox Moss, ni bukan lagu yang awak nyanyi tadi itu ke? Awak lari dari nada. Nyanyilah macam ni. Ejen Rakun punya kuasa untuk merungkai segala misteri. Bersama Ejen Fox Moss dan juga si Blue Bear. Bersama-sama selesaikan hal haiwan di hutan. Ayo menyerang kamu, melawan musuh, berkembanglah. Kawan-kawan, bukan awak dah hilang ke? Kami cuma pergi menyorok. Kalau tak, kami akan dipaksa ke konsert Clownfish. Kami tak sanggup dah dengar suara dia. Menakutkan sangat ke konsert Clownfish tu? Betul tu. Teruk sangat nyanyian dia. Saya pernah dengar dia berlatih. Masa tu dah rasa macam nak muntah. Awak semua tahu tak konsert tu akan diadakan di mana? Tak jauh dari sini. Baik, jom kita pergi tengok. Semuanya berkumpul di sini. Tapi nampak macam tak ada apa-apa pun. Persembahan akan bermula. Terharunya saya ramai yang datang nak tengok konsert saya hari ini. Bukan sebab terpaksa ke? Tengok tu, Jungle Agent pun dah sampai. Selamat datang semua. Baiklah, seterusnya saya akan persembahkan lagu saya. Akhirnya dapat juga kita saksikan betapa sumbangnya suara dia menyanyi. Sebenarnya lagu ni bukan nyanyi macam tu lah. Apa awak cakap? Awak nyanyi merdu sangat ke? Siapa pun nyanyi mesti lagi merdu. Fox Moss, cepat nyanyi satu lagu. Kami semua nak dengar. Saya. Cepatlah nyanyi. Cepatlah. Kami nak dengar. Boleh tak semua diam? Cepatlah Fox Moss. Saya pun dah tak sabar. Jangan tak agak-agak ya. Kalau awak tak menyanyi, kami terpaksa dengar Clown Feature. Habislah kami nanti. Ejen Rakun punya kuasa untuk merungkai segala misteri. Bersama Ejen Fox Moss dan juga si Blue Bear. Bersama-sama selesaikan hal haiwan di hutan. Ayo menyerang kamu, kehebatan saya. Kuatkan suara. Awak tak apa-apa idea tak? Betul tu.
Alat tu dapat tingkatkan diri kau sendiri. Buat kau jadi macam tu. Berharap tunggu lah. Siap. Super mikrofon. Mikrofon, sambut. Super mikrofon ni dapat keluarkan gelombang bunyi yang kuat. Cepat berikan suara awak kalahkan dia. Saya faham. Ejen Rakun punya kuasa untuk merungkai segala misteri. Bersama Ejen Fokmos dan juga si Bluebell, bersama-sama selesaikan hal haiwan di hutan. Ayo meniru kamu, melawan musuh, berkembang lalu. Apa yang awak buat tu? Saya cuba guna suara nyaring untuk pecahkan gelas. Tapi gelas ni tak pecah pun. Awak rasa memang betul ke boleh pecah? Kalau macam tu, biar saya jelaskannya. Sebenarnya, setiap objek mempunyai frekuensi getaran. Jika frekuensi bunyi kita sama dengan frekuensi kaca, kaca secara teorinya boleh berkecai. Tapi keseluruhan kaca sangat sukar untuk pecah. Awak perlu buat sedikit retakan terlebih dulu. Kerantangan juga merupakan syarat yang penting. Suara awak perlu cukup kuat untuk pecahkan kaca. Saya masih tak boleh lah. Saya tahu nak buat apa. Dah. Lain kali hati-hati ya. Jangan sampai cedera lagi. Dah siap dah. Sekarang masa balik ke pengkalan untuk masak. Rasanya itu telur. Kehilangan telur tak? Biar saya periksa. Nampaknya tak ada kes kehilangan bayi. Baiklah, saya akan bawa balik ke pengkalan. Nasib baik, ianya tak cedera. Wah, saya tak pernah nampak telur sebesar ni lah. Agaknya telur apa ni ya? Bila tengok dari bentuknya, ia nampak macam burung unta. Tapi saya tak pernah tengok telur burung unta yang besar macam ni. Analisa gagal. Di hutan tak ada data telur macam ni. Saya rasa ada satu cara je untuk tahu telur apa sebenarnya ni. Apa caranya? Kita rebus saja. Bila dah rasa kita akan tahulah telur apa. Mana boleh? Kakak. Maaflah, saya silap.
ini seekor dinosaur. Tolonglah. Jangan gigit saya. Tolonglah Joki. Tolonglah Joki. Selamatkan saya. Baik. Saya akan bagi awak makan. Jangan kejar aku lagi ya. Baiknya awak. Baik apanya dia tu? Tadi dia hampir makan saya tau. Kalau tak silap saya lah, bukankah dinosaur ni dah pupus lama dulu? Macam mana masih tak ada telur lagi? Entah-entah, ianya tak pupus lagi tak? Dan masih tinggal dalam hutan. Cepat, mari kita bertindak. Kita siasat kes ni. Kita bantu dia cari ibunya. Tuan Komander, saya pun nak tolong cari. Mari! Kita selesaikan misteri ini! Baik! Saya jumpa telur tu. Mari kita berpecah dan kita cari ibunya sampai dapat. Hei, lepaskanlah. Rosak landas saya itu nanti. Anak dino, cepat lepaskan anak. Maafkan saya. Jangan lari. Itu yoyo saya. Pulangkan semula yoyo saya. Mari datang sini. Saya bagi awak lubang. Tapi awak kena janji. Awak pulangkan dulu yoyo rakun. Tak sangka dangkal betullah dia ni. Macam mana kita nak siasat kalau dia terus rosakkan barang kita? Apa kata kalau awak bawa dia masuk ke hutan? Dino, jom ikut saya main, nak. Awak jangan ganggu mereka bekerja, ya? Mari kita terus menyiasat. Awak tahu tak? Dah nak menetas tapi hilang pula. Ini semua salah awak lah. Maaflah saya, tuan. Ini kesilapan kecil aja. Saya tak peduli. Apa pun, awak kena dapatkan semula. Saya di sini. Awak tak dapat. Tengoklah itu dinosaur saya. Ia dah menetas dah. Dino, awak akan ikut saya balik. Selamatkan Dino. Hey Clownfish, cepat lepaskan Dino tu. Tidak.
Saya ni mama dia. Saya nak bawa dia balik. Apa? Awak mama dino? Ya, betul tu. Saya memang dah lama nak pelihara dinosaur. Jadi saya telah kelonkan telurnya. Sekarang ni dia adalah hasil dari ujian saya yang ketujuh. Macam tu rupanya. Patutlah tiba-tiba ada telur dinosaur di hutan. Tapi dino ni tak suka awak. Lepaskan dia. Awak semua ni memang menyusahkan saya lah. Mari saya selesaikan masalah dengan cara ni. Hati-hati. Alan tu mampu bekukan apa saja. Dia ada pembeku. Tapi saya ada bom api. Mari kita tengok siapa yang paling hebat. Senang je rupanya. Mereka ni tak sekuat mana pun. Bangun. Tahu kan siapa paling hebat? Kata, mari kita pergi. Pesawat bantuan. Kenapa dinosaur boleh pupus? Ya, betul tu, Blue Bear. Dinosaur tu kan kuat. Mana boleh pupus? Pasal pupusnya dinosaur ni, ahli sains ada beberapa teori. Ada juga yang kata bahawa meteor jatuh ke bumi. Menyebabkan habuk menutupi langit dan suhu turun mendadak. Dalam suhu yang macam tu, sukar bagi dinosaur untuk hidup. Ada juga yang mengatakan bahawa bumi sentiasa meningkat akibat letusan gunung berapi. Tumbuhan tak boleh hidup di bawah suhu yang tinggi dan dinosaur telah berangsur pupus kerana kekurangan makanan. Wah, takutnya saya. Macam mana kalau meteor itu muncul dan gunung berapi itu meletus semula? Blue Bear cepatlah bersiap untuk hadapi tubuhnya itu. Cepatlah. Jangan datang dekat. Berdiri kat sana. Tak payah datang dekat. Blue Bear, saya cuma nak pinjam permainan video. Tak perlulah macam ni. Saya tahulah. Tapi awak tak mandi. Bau busuk melekat kat konsol saya tau. Rakun, dah berapa lama awak tak mandi? Seluruh tempat ni bau badan awak tau. Tapi minggu lepas saya baru je mandi. Melampau betul lah. Akhirnya udara dah kembali segar. Acuh! Blue Bear, saya dah mandi. Tak busuk lagi. Boleh pinjamkan permainan video? Mustahillah. Kita baru berpusing. Takkan dia dah siap mandi. Tapi memang dah tak ada bau. Awak sembuh penahan diri bau. Mana boleh macam ni? Rakun, Fog Boss, Blue Bear.
Di hutan ada muncul bau yang pelik. Semua haiwan yang hidup baunya terus berkelakuan tak normal. Terima. Kami akan segera ke pengkalan. Ha! Kita bertukar sekarang! 1, 2, 3! Macam ni. Tiba-tiba saya rasa sangat sedih. Saya macam terhidu bau pelik kat sini. Awak ada terbau tak? Kita kan dah disembuh penahan deria bau. Apa pun tak dapat bau. Komander ada cakap tadi. Hutan ada muncul bau yang pelik. Siapa yang bau akan berkelakuan pelik. Habislah. Mereka mesti dah terkesan ni. Penapis udara dihidupkan sekarang. Apa yang dah jadi? Rakun, baguslah kamu semua dah sampai. Komander, kenapa dengan awak semua tadi? Kami terbau sesuatu yang wangi. Kemudian kami terus tak sedar. Wah, Rakun, awak dah berapa lama tak mandi? Dengar sini, Rakun. Cepat bawa semua pergi cari punca bau tu. Dan hentikan ia dari merebak. Pergi cepat. Baik. Mari kita selesaikan misteri ini. Saya seekor sloth. Saya seekor sloth. Encik Buaya, apa yang awak buat tu? Tahu apa yang busuk ni? Saya tak tahan. Saya tak tahan. Siapa yang tak mandi ni? Kenapa dengan awak nitik? Apa yang dah terjadi? Wah, busuknya. Kenapa badan awak berbau busuk sangat? Tapi baguslah. Awak semua dah sedar, kan? Itik, tadi awak ada terbau sesuatu yang pelik ke? Tadi ada sekuntum bunga sembuhkan wangian. Lepas tu terbau je saya terus jadi pening. Betul tu. Tumbuhannya ada banyak bunga dan boleh berlari ke sana ke sini. Tumbuhan boleh berlari? Putri Rotan! Kamu pun dah terpukau dengan wangian saya. Encik Tupai. Marilah cuba hidu wangian ni. Akhirnya misteri dah terungkai. Putri Rotan, awaklah rupanya bagi wangian tu. Jadi awak semua lagi menyusahkan betul. Saya cuma bagi mereka wangian. Itu pun salah ke? Masalahnya, lepas bau wangian tu, mereka terus jadi pelik.
Ya, jangan dekat. Bunga pemakan, serang dia. Apa tu? Hah? Jadi apa awak nak buat sekarang? Ya, betul besarnya. Pergi telan dia cepat. Rakun! Bagus cara awak bekerja. Rakun, awak cepatlah pergi mandi. Saya kena kaji macam mana cara nak kalahkan penyembur Puteri Rotan. Jangan kacau saya. Saya rasakan Puteri macam takut dengan rakun lah. Betul tu. Pokok pemakan tu pun takut dengan rakun. Mereka mesti takut dengan keberanian saya. Taklah, tapi mereka takut dengan bau badan awak tu. Bluebear, awak ni. Untuk mengesahkannya, saya akan cabut rambut awak dan buat analisis dulu. Boleh tak awak bagi tahu dulu kalau nak cabut tu? Bertenang. Jadi apa hasilnya? Tengok ni. Oleh kerana rakun jarang mandi, bau badan dia dapat menghalang bauran semburan wangian tu. Jadi kita boleh gunakannya untuk melawan Puteri Rotan. Rupanya tak mandi pun ada kelebihannya. Wangi baunya. Cepat, sedut lagi. Saya nak seluruh hutan ni berbau wangi. Alamak, wangian saya. Awak semua lagi. Jangan nak berangan lagi. Kami takkan lepaskan awak. Rasakan kehebatan wangian saya. Penyembur wangian, sepuluh mereka. Bekatnya bau kali ini. Saya rasa ini lagi busuk dan bau badan rakun. Penahan dunia bau pun dah tak berfungsi lagi. Rakun cepat bertindak. Saya pergi tanya. Bluebear, Fox Moss, mari kita bertindak. Baik. Awak tak dapat sekali. Bluebear, saya tak tahan lagi. Cepatlah. Baiklah. Bom bau dah siap untuk bergabung dengan bau rakun. Rakun, cepat elak. Cepatlah mandi. Bau awak dah busuk sangat, tahu tak? Tak nak. Saya tak nak mandi. Ini adalah bau kemenangan masa saya kalahkan Puteri Rotan. Awak tahu tak? Kalau awak tak mandi, saya akan geletik awak. Saya tak geletik. Baiklah, baiklah. Saya mandi sekarang. Rakun, awak buat apa tu? Saya nak bau badan saya ini macam bau bunga supaya ramai yang akan sayangkan saya nanti. Tapi tu bukan tujuan sebenar bunga, keluarkan wangiannya. Jadi untuk apa ya? Bunga perlu pertembungaan satu sama lain untuk buat buahnya sendiri. Tapi ada juga tumbuhan yang boleh buat pendembungan sendiri. Bunga-bunga yang tak boleh pendembungan sendiri akan keluarkan bau yang menarik serangga sekeliling untuk mengumpul nektar. Selepas serangga mengumpulkan madu, mereka akan dapat debunga pada badan mereka. Debunga disalurkan ke bunga lain dengan serangga dan bunga tersebut boleh berbuah. Jadi, bau bunga bukan untuk populariti tapi untuk menarik serangga untuk membantu mereka membau debunga. Jangan kejar saya! Semua
kamu ikut dekat-dekat ya, nanti tertinggal. Kejutkan apa? Ada kecemasan. Tolong selamatkan anak saya. Tuan Komander, macam ada kecemasan aja. Apa dah berlaku? Ibu Itik, cerita apa yang dah berlaku? Masa saya bawa anak saya bersia-sia, ada piring terbang menculik anak saya. Saya merayu, tolonglah selamatkan anak saya. Mana ada piring terbang dalam hutan ni dan menculik haiwan pula tu? Jungle Legend, cepat bertindak dan siasat tentang piring terbang tu dan selamatkan mereka. Baiklah, mari selesaikan misteri ini. Semua pun tak ingat hari jadi saya. Tweet, termenung apa lagi? Cepat pergi ikut mereka. Apa? Saya kena ikut juga ke? Pergilah buat tinjauan di udara. Baiklah. Hari jadi pun kena kerja. Malang betul. Apa tu? Betullah, ada piring terbang. Saya kena buat panggilan pada rakun. Kapten, saya dapat kenal pasti kedudukan piring terbang. Saya akan hantarkan lokasinya. Ya, baiklah. Kami akan ke sana sekarang. Kenapa titik merah muncul kat sini pula? Adakah piring terbang tu? Ini piring terbang dah. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Jangan risau. Sebab dalam pesawat Tweet ada chip pengesan. Kita akan dapat kesan kedudukannya dan selamatkan Tweet. Dah jumpa. Semua ikut saya. Bukan saya aja, tapi mereka juga. Tengok. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat datang semua ke majlis hari jadi saya. Majlis hari jadi? Awak culik kami ni semata-mata nak sambut hari jadi awak ke? Tepat sekali. Kak tak bercuti. Jadi saya bosan pula kalau sambut kesendirian di sini. Tolong saya. Takkan nak berlari aja. Tak seronoklah macam tu.
seronoknya saya. Saya betul-betul rasa seronok. Awak memanglah seronok. Tapi kami rasa sedih, tahu tak? Kita seronok langsung. Saya peduli apa? Saya nak lebih ramai lagi yang temankan saya. Kita pilih terbang dan terbuka. Dan fikir cara nak selamatkan mereka. Apa yang jadi ini? Kenapa saya rasa berat je ini? Kenapa ini? Rakun! Ejen satu! Awak rupanya tak sangka pula. Kapten, awak datang selamatkan kami ke? Jangan takut, Tweet. Saya ada. Clownfish, ini semua kerja awak rupanya. Cepat lepaskan mereka. Tak mungkin. Awak pun kena sertai parti saya ni. Hati-hati ke situ. Setahun lagi kan? Kenapa awak rasa pelik pula? Sebenarnya berapa umur clownfish tu? Jangka hayat ikan adalah berkaitan dengan spesies dan saiznya.
Secara umumnya, ikan yang hidup di zon sederhana sejuk hidup lebih lama dari ikan di kawasan tropika. Saya tak tahulah sama ada awak ni pernah mendengar tentang jenis ikan yang dipanggil ikan sturgeon putih yang hidup di Sungai Yangtze dan jangka hayatnya boleh mencapai hampir 100 tahun. Sebaliknya, banyak ikan kecil mempunyai jangka hayat hanya kira-kira setahun saja. Jadi awak rasa berapa umur clownfish tu ya? Dia dicemari oleh radiasi dan jangka hayatnya tidak lagi dapat disimpulkan oleh akan normal. Nampaknya umur dia tu masih lagi misteri lah ya. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye!